video ya, sorry maafin aja ya karena saya bingung mau buat video apa. Nanti ini saya usahakan untuk membuat video. Kuning ini edit pas. Belinya di mana? Kalian mau tahu? Ini saya beli edit pas harganya bukan 500 diamond, guys. Kok bisa, guys ya? Pasti bilang edit pas murah terkini ya. Dan ini saya baru tahu ya. Kalian di sini tuh bisa membeli badge kayaknya. Bisa beli badge di sini tapi kalian harus ganti ini, dan saya akan membeli pet Otero ini. Lihat ini guys, bayangkan 600 diamond, tapi gak bisa kayak diskon ya. Jadi 156, saya dapat 76% ya, 74 ya diskonnya. Saya gak beli ini, mahal. Itu bener apa di 1200? Ini 515 perasaan kalau ini sih murah. Kalau ini saya nggak cocok harga. Lopet Oteronya ini menakjubkan, guys. Oh ini ya, tahu kan kalau saya buka pasti dapat sampah. Hayato Rabi. Ini eventnya sudah bawa habis, guys. Mungkin saya akan membeli dua ini ya. Cukup loh nggak eventnya, kampret. Masalahnya nggak cukup. Ini weapon loot case. Apa ini? Scar apa? Scar Titan. Ini bukan Scar Titan, kampret. Scar Assassin lah, itulah kayaknya, guys. Ini Scar apa ini? Apa juga ini Scar Cupid. Ah, ini Scar Cupid ya. Scar Cupid ya, ya. Bahasa saya baru tahu Scar Cupid ternyata kayak gini ya. Saya akan beli pet Otero. Saya sudah refresh. Yang tadi itu saya kayaknya perasaan dapat itu lah. Saya beli Elite Pass ya, tapi sayangnya saya enggak bisa nungguin. Dan ayo kita. Dengan harga 300 diamond, guys. Elite Pass dengan harga 300 diamond. Di diskon. Itulah beli di master shop. Dan juga bisa membeli 50 bits. Apa nih? Mic lagi. Alah, lagi ngetek sudah ribut. Lagi ngetak tek tak tek sudah dimulai. Pahot. By the way, Eric juga beli Elite Pass ya. Tak tahu dia beli di mana. Bodoh amat. Dia pakai Elite Pass. Ini saya nggak mau gunain karakter Elite Pass-nya. Ya. Karena saya ini kalau saya gunakan arusan ya, kalau Elite Pass itu ya rata-rata gunanya Elite Pass semua ya, kecuali yang seperti ini. Ah itu Potter Boxing Bahot nomor 1 malah ngebug ya, guys. Saya gak boleh tunjukin karena bugnya itu terus kalian bisa tunjukin di video itu ya, baru kalian boleh. Katanya buy one. Iya, saya mau mana ya, Mbak ya? Tadi layar saya ini agak macet gitu, guys. Jadi agak susah untuk dikendalikan, enggak tahu, guys. Tunggu ya, guys, saya. Nah, ini si tukang ngebug. Bisa gerak kalau di sana itu saya tunjukin parah maksudnya boleh tunjukin kalian tolong ya, gitu ya, tolong ya supaya kalian lebih paham. Kalian nggak tahu kan gimana cara maksudnya. Tadi aman saya beli tahu ya, lu aman. Elite Pass-nya yang itu ya, yang saya bilang Elite Pass itu hanya untuk di event yang ini ya. Event selanjutnya sudah gak ada Elite Pass ya. Selanjutnya maksudnya itu kartu Elite Pass-nya itu sih kan ada kesempatan privilege lah, itulah namanya kalau nggak salah.
semacam kartu ya. Ini juga pengguna elite pas kan. Tapi dia nggak satu set. Kalau nggak satu set nggak keluar naganya gitu guys. Jadi mana itu nggak ada. Oke. Aku belum dapat kill. Aduh. Ketahuan dong. Turun bung. Sembunyi di sini nggak kelihatan juga. Maksudnya. Ngepas ke depan. Oh, nggak sukanya itu. Nah, itu ya. Saya juga belum review kampret. Saya tadi infinite aja sama Eric ya. Loot box-nya ya seperti itu. Saya terlambat belinya karena saya belum tahu sebelumnya. Saya baru tahu lah di Mystery Shop. Nah, saya nggak mau beli sih. Saya khawatir. Tapi ya nggak apa-apa. Elite pass harga segitu. Kapan lagi ya? Kapan lagi ada elite pass harga segitu? Elite pass itu 500 diamond mahal. Ini kapan lagi? Dikatakan apa lagi? Kapan lagi? Kapan lagi ya? Bayangkan. Kapan lagi elite pass harga segitu? Nggak tahu kan? Agak ngelek ya kayak iyalah agak ngelek ketau nih gak tau tak namanya Twerik ngomong biasanya misu dia. Atau ngomong kotor, anggap aja ngomong kotor. Jadi saya tutup dulu micnya ya, gak berisik juga ya. Woy gak ada blurinya ya sudah kelihatan. Gak ada blurin gak tau tak. Guys saya juga mau nyobain nebaknya di sana ya. Ini BDW PS Kalahari ya. Jadi hati-hati guys, kalau di sini tuh biasanya bisa terbaca. Saya akan beli pet itu. Belum medkit, ya mana bisa loh. Itu juga malah di kuno. Dia maksudnya juga pengguna elitas. Suka beli elite pass ya semua orang. Kamu sana mati, kamu turun mati. Turun mati deh tapi kurang banyak kalau kamu turun. Aku bilang apa? Zonanya ada di bawah bung. Lebih baik kamu ke bawah tapi musuhnya juga enggak ada. Ambil. Enggak dia ambil yang dia waktu dulunya. Apa sudah diambil sama musuhnya bodo amat. Ada megang ebat dulu ada enggak? Ya berarti musuhnya megang B40. Nah, ya ini baru diambil kampretnya. Mulai lipas. Kuatinya cukup diambil. Kurang tahu juga. Ya sumpah beneran. Jadi ini cukup diambil. Kayak orang pertama kali main gitu. Oh sudah tadi belum tempat dulu. Ah ini bulan 4 awas sangat cukup lah bodo amat. Gak ada es kepal ya smartis. Ingat gak ada es kepal. Oke jadi mohon maaf ya kalau ini bakal jarang buat video ya. Maafin. Oke satu orang. Ya akhirnya saya dibilang AFK ngelak. Dia pakai cara tegak kabel. Ada sudah ada cara. Iya tu. Tak bisa naik.
itu ya Free Fire, tolong dikasih tangga gitu Free Fire ya. Ini kan orang jadi susah ya. Aku susah tuh orang. Tapi itu nggak bisa naik sumpah. Di sini sini gak akan gue biarkan ya, masa saya kill cuma buat kalian yang mau ikutan giveaway, ikutan sekarang ya, karena ya masih siapa tahu kalian dapat itu sekar cupit sekar ya sekar lah udah gak tanya. Kalau kalian mau tahu orang pemuda elit pas itu badge-nya kuning dan kalau ngekill itu warna merah. Pertama-tama ya, kamu elite pass itu kan kamu kalian lah, kalian beli elite pass. Kalau kalian beli elite pass, kalian kalau ini 50 gold dan kalian mendapatkan satu ya baju seperti inilah. Ya baju gak tau lah. Dan kalian mendapatkan kayak anu nama dan kalian mendapatkan satu weapon royal, dapatkan panci, jarang-jarang ya skin panci. Dan kalian mendapatkan air ini, sliteran ini buat membuka nanti saya beritahu ya. Karena ini bukan fit. Kalian mendapatkan skin mobil jarang-jarang. Kalian mendapatkan airdrop ini, saya mau beli karena ini dua. Kalau dan itu kok bagus bisa keluar naga ya. Gak ada ini tas yang bagus lagi. Ini dapatkan 500. Apa sih? 24 jam. Oke, dan kalian mendapatkan banner ceweknya. Jadi beleke dan kalian mendapatkan 3 pet food, mendapatkan 1 diamond lawyer. Apa ini juga nih? Ini juga jarang-jarang loh ada skinnya. Kenapa? Kalian mendapatkan universal fragment, ini sangat berguna ya. Ya inilah kalian mendapatkan skin granat. Granatnya saya enggak terlalu suka. Nggak tahu lah, saya nggak tahu suka, saya lebih suka loot box ini bagus nih. Naganya bagus, tapi kedeannya kepalanya ini menurutku karena saya nggak suka orang yang seperti itu. Saya suka ya silahkan. Oke guys, jadi kita itu R FK guys. Royal New ini apa yang ini? Ini bukan New kampret. Pokoknya kalau aku sudah tahu berarti bukan New gitu loh. Mada. Nanti mungkin saya akan ini saya pakai kita cara bakal saya bunuh tidak. Beruntung guys, sekali spin guys, sekali spin guys, guys satu klik guys, sekali klik guys, sumpah sekali klik guys. Sekali klik lo guys. Ya gini lah Free Fire ya. Oke. Gini lah Free Fire ya. Gini lah. Kamu kalian tahu apa yang aku maksud? Ya gini lah. Diamond Royal, kalau kalian spin di awal-awal percuma. Kalian enggak bakal susah dapetin. Ngerangkep bagus. Jadi kalian itu kita
memang sudah mau berakhir. Oh sudah, maksudnya DS Rank. Kok eventnya sudah mau habis atau sudah mau berakhir dah? Itu pasti dapat. Kenapa saya juga dapetin yang terbalik ya gitu? Klik berkali-kali di awal gak dapat. Sekali klik di akhir waktu paling tidak 2-3 hari, 1 hari. Pasti dapat. Kenapa ya? Oh, jadi gitu guys triknya. Tahu nih pengguna elite pass ada berapa. Kan di sini belum terlihat kalau pengguna elite pass ya. Dia pakai LC Colonel tuh siap. Saya juga siap. Maksudnya apa ya? Kenapa saya bilang siap ya? Iya juga. Siap, bukan ya siap, anggap aja saya ngomong salah ngomong ya, siap dulu. Ya jangan ngomen ya, siap itu seperti siap be. Jangan lah, siap itu sebenarnya ada artinya. Siap, siap saya bilang, ah siap ya. Saya pakai USB dan bukan kit. Jadi, babak kedua balas dendam. Aliansi. Ini ranked, Bung. Jarang-jarang loh ada ranked aliansi. Dia enggak pakai kla ya, aman. Oh, tapi jadi tembak sekarang ya. Percuma kamu itu bukan kla, Bung. Udah mati aja kamu. Pakai alok. Enggak punya alok. Darah tinggal kritis pun. Enggak pakai kapela, malah pakai migu. Darahnya sekarat banget, guys. Enggak mati. Fix ini orang akan mati. Mending aku bunuh diri, bro. Mending kamu bunuh diri, Bu. Oh, ada lagi kalau kamu dalam kampret. Tentu, kalau kalah ya sudah, guys. Kita beli MP5. Sudah seperti biasa, kita beli MP5. MP5 ini enak. Saya tersarang. Thompson tuh padahal enak, tapi tak lebih enak MP5. Setelah ada skinnya. Loh, Free Fire, kenapa orang AFK ini tolong dicegat atau gimana sih? Oh, dia gak AFK, sorry. Sorry guys, ada suara. Baru gak kena. 18 menit sih guys. Gara-gara tuh aduh peluru kok habis ini. Peluru menipis itu hampir habis ya. Reaper kill tadi dia. Iya, saya reaper kill. Oke. Tapi lebih enak MP40 sih. Lebih penting kalian beli MP40 ya. Karena kalau kalian lebih suka kalian sih komen ya. Kalian lebih suka MP40 atau shotgun? Gak tau lah, shotgun 2 atau shotgun panjang. Katanya shotgun 2 itu sekarang sudah gak enak. Cuma saya punya alok, Bung.
di sini atau di sini? Baru tahu saya sekarang. Kita ini. Aku punya peluru, ini senjata bagus. Tapi senjata saya jarak dekat juga ya. Mungkin shotgun saya buat senjata jarak dekat dan nembel 5 buat jarak setengah dan tuh, atau kerota. Ini mulut jadi guys, sumpah ini mulutnya. Hitungnya parah kan? Ini dia pakai skill Laura ya. Kapan hari juga ada diskon tapi saya bilang enggak cukup. Ini kan pasti dia yang kalian tahu kan. Kalian enggak ada otak pasti kalian enggak tahu. Kalau kalian ada otaknya pasti kalian tahu. Wow, di diskon yang itu dijual yang ada di mystery shop atau Interpol itu ternyata yang warna merah dan sedangkan ini yang warna biru. Iya tempur langsung. First blood. Headshot guys. Helm level 2 aku rusak guys. Lupa headshot guys. Beli MP40 ya. Sudah lah babak terakhir beli 5 lah. 8, 90 lah. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kas kalian aja. Kas kalian aja granat. Mau atau enggak ya dia? Granat tuh enggak tahu siapa yang ambil ya. Selamat. Tuh saya lapar. Aduh, senjata jarak dekat semua. Lupa. Tuh ada yang pakai AWM. Apa ada lawan kita bang pakai AWM. Kena kamu mau di revive atau enggak? Kita revive atau enggak ya? Kita kerjain ya. Udah kerjain guys. Oke, kita kurung aja bodo amat. Dia pakai AWM itu siapa sih guys? Temanku pakai AWM, musuhnya pakai AWM. Nah, teman. Lumayan ranking nomor 2. Iya. Jadi lumayan. Masih berapa menit? 23 menit ya. Jadi saya di next video Mas Akin saya akan menggunakan video LC Kolonel saya ya. Ya guys, jadi tunggu saja videonya guys. Bye bye, jangan lupa ikutan giveaway, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, nanti saya beli semua yang ada di mystery shop kalau kalian subscribe. Saya janji. Masih ya guys yang sudah nonton video ini. Bye bye.